Oke, salam dan salam sejahtera. Lama saya tak bersiaran. Saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Pemuda UMNO yang mana sebelum ini kawan-kawan telah pun banyak memberi respon kepada saya untuk menjawab ya berkenaan dengan isu ini. Perkara ini saya lihat selepas kekalahan PRK di Sungai Bakap. Jadi Akmal keluarkan kenyataan di media sosial Facebooknya dengan menyatakan begini. Formula Bahlul dan Bodoh dari Raja Formula telah mendatangkan hasil di Sungai Bakap. Tahniah rakyat Sungai Bakap. Pimpinan jangan sombong dengan rakyat. Saya melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang ketua pemuda UMNO seperti ini. Dia mengeluarkan makian, cacian di dalam media sosial. Dia sebagai ketua pemuda UMNO, sepatutnya ada masalah, dia boleh direct berjumpa dengan kepimpinan. Dia boleh meminta perbincangan dengan mana-mana ahli politik yang ada di negara ini. Kerana jawatan yang dia sandang itu adalah ketua pemuda UMNO. Dan Akmal Saleh adalah seorang ADUN. Akmal Saleh juga seorang exco. Jadi kuasa yang dia ada itu cukup untuk Akmal Saleh boleh berjumpa, boleh bercakap, boleh berinteraksi dengan pimpinan-pimpinan yang ada dalam negara hari ini. Kenapa perlu keluarkan dekat media sosial? Jadi apa yang Akmal Saleh cakap dalam isu ini, apabila dia sebut tentang Raja Formula, saya tahu dia tujukan perkara ini kepada timbalan presiden saya, iaitu Rafizi Ramli. Saya nak beritahu begini, Akmal Saleh yang sebenarnya adalah bahlul dan bodoh. Kerana kamu keluarkan kenyataan di laman media sosial kamu. Dan kamu sendiri sebagai seorang ketua pemuda UMNO tidak datang ke Sungai Bakap membantu untuk kerajaan perpaduan menang. Kamu hanya berkokok di media sosial kamu. Inilah satu-satunya ketua pemuda UMNO yang saya pernah lihat dalam negara ini yang paling bodoh dan bahlul. Akmal Saleh orangnya. Saya keluar kenyataan ini kerana pada saya kamu menghina. Menghina timbalan presiden saya. Yang mana sebagai menteri ekonomi juga. Dan kalau katalah kamu adalah yang terbaik. Sebenarnya Akmal ini yang kurang hajar hidupnya. Dalam politik kalau ini yang mana, ramai orang akan maki caci kamu. Akmal sendiri adalah manusia yang gagal dalam kepimpinan ketua pemuda UMNO. UMNO tidak menang satu parlimen pun di Melaka. UMNO kalah teruk di PRU ke-15. Akmal Saleh inilah kepimpinan mudanya. Jadi jangan Akmal berkokok. Saya nak begitu dekat Akmal. Jawatan kamu itu sebagai ketua pemuda UMNO, kamu tidak gunakan dengan sebaik mungkin untuk kerajaan perpaduan yang ada. Yang ada kamu menyerang macam orang bodoh. Jadi nampaklah kebodohan kamu hari ini. Saya nak beritahu dekat Akmal, kamu dok ulang-ulang cerita tentang isu Najib. Kamu dok cerita tentang Najib. Ni sebelah ni kita lihat. Berapa hutang 1MDB yang kita kena bayar? 40 bilion. Yang belum lagi selesai. Kalau duit itu dibagi kepada orang-orang Melayu yang Akmal pertahankan selama ini, ramai anak-anak Melayu, ramai orang-orang Melayu akan kaya dengan duit yang telah pun kita bayar untuk 1MDB Najib ni. Jadi Akmal Saleh tak payah berkokok. Tak sehebat mana pun UMNO kamu tu. Kalau Akmal Saleh begitu hebat, saya cabar Akmal Saleh hari ini kamu keluar ke satu kenyataan. Kerana kamu ketua pemuda UMNO, kamu suruh UMNO dalam kerajaan yang ada hari ini tarik sokongan. Jangan tunggu lama-lama. Kalau kamu rasa kamu nak buat persiapan kamu untuk PRN Melaka, untuk PRN Sabah, kalau ini yang kamu nak amal dengan politik UMNO kamu nak di Sabah, UMNO akan ditolak di Sabah. Jadi perangai-perangai yang seperti ini, dia nak bercerita tentang integriti yang nak baik, dia nak cerita tentang perkoman. Akmal ni lah perosak yang ada dalam negara. Jadi dia memaki hamun pimpinan. Dia nak memaki hamun timbalan presiden saya. Dia kena sedar. Dia seorang ADUN. Rafizi Ramli itu bertanding seorang ahli parlimen. Dan menjadi menteri. Akmal Saleh apa? Duduk mengampu dekat Melaka atau baru semalam kamu duduk dalam politik, Akmal Saleh? Kamu bernasib baik mungkin kamu boleh menang di sana. Dengan sentimen perkoman yang kamu mainkan. Tetapi untuk keseluruhan rakyat Malaysia, kalau ini pimpinan yang Akmal nak bawa, maka Akmal ni pun akan datang tak layak jadi pimpinan negara, pimpinan tertinggi. Kalau hari ini yang kamu semaikan, siapa nak sokong kamu?
UMNO, saya nak beritahu dekat Ahmad Saleh, bukan UMNO tahun 90-an. Bukan UMNO tahun 80-an. UMNO hari ini tahun 2000. Ini pun dah 2024. Permainan politik perkauman akan dihabisi dan kamu UMNO akan kecundang di tangan pemain-pemain politik yang lain, yaitu seperti PAS dan Parti Bersatu. Kalau UMNO tidak bergabung dengan parti seperti mana Pakatan Harapan, UMNO yang akan pupus di dalam negara ini. Kalau kita boleh lihat, hari ini kalau Ahmad Saleh fikir bahawa Perikatan Nasional itu hebat, Ahmad Saleh nak menyokong Perikatan Nasional, yang nak dibungkuskan adalah UMNO. Kerana dua-dua parti ini adalah parti yang mengambil undi daripada Melayu dan orang Islam. Maka UMNO tidak mendapat tempat. Lagi yang terakhir saya nak beritahu dekat Ahmad Saleh, berpuluh tahun UMNO menjadi kerajaan, sehingga hari ini UMNO pun masih ada dalam kerajaan. Hutang negara yang begitu banyak yang ada hari ini, kerosakan yang ada dalam negara yang begitu parah hari ini, rasuah yang bertimbun-timbun yang ada dalam negara hari ini, bermulanya daripada kepimpinan orang-orang UMNO. Jadi Ahmad Saleh, kamu sebagai pimpinan muda patut membersih perkara ini. Bukan kamu asyik-asyik dengan Najib kamu, asyik-asyik dengan Najib kamu, asyik-asyik dengan Hisamuddin kamu, yang mana rakyat sebenarnya telah pun melihat bahawa mereka telah pun melakukan kesalahan, tabir urus yang tak baik, penyelewengan, rasuah, salah guna kuasa, dan kamu nak mempertahankan perkara-perkara yang tak betul. Saya nak beritahu dekat Ahmad Saleh, kalau kamu tak turun padang membantu jentera parti, tetapi kamu berkokok di luar, lebih baik kamu diam. Kamu jaga kawasan kamu yang sekangkang kera di Melaka itu, lebih baik daripada kamu nak menyebut tentang parti orang, nak cuba nak menceritakan kekalahan yang ada di PRK ini. Sedangkan PRK Kemaman, UMNO mengambil seorang jenderal, orang yang hebat, kalah. Kita Pakatan Harapan pergi membantu, tetapi kita tak buka mulut bahawa kekalahan ini kita nak ceritakan Raja Pemula lah, kita nak ceritakan tentang oh sebab kes macam ni, tak ada. Jadi kamu duduk dalam kerajaan perpaduan yang ada hari ini, duduk baik-baik. Kalau rasa Ahmad Saleh rasa bahawa kerajaan hari ini tidak baik, mudah. Kau pergi panggil Zahid Hamidi, tarik sokongan, keluar. Tak ramai, 30 orang, tak apa. Kerajaan yang ada hari ini masih boleh lagi bertahan sebentar. Dan dalam sedikit waktu lagi, kalau rasa-rasa kerajaan ini tak boleh, kita boleh bubarkan parlimen lah. Kita boleh buat pilihan raya, jika itu yang UMNO nak. Sekurang-kurangnya Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di atas, cuba buat kerja, ada maruah. Dan tidak perlu kita nak menceritakan bahawa berlakunya penyelewengan. Kita dah melaksanakan banyak kerja yang baik untuk rakyat. Jadi Ahmad Saleh kena tengok ke depan. Bukan kerja kamu nak maki caci kawan-kawan politik kamu. Berdebat dengan Rafizi Ramli pun belum tentu Ahmad Saleh ini berani. Tetapi berkokok lebih. Jadi itu ulasan saya berkenaan dengan Ketua Pemuda UMNO ni. Saya menjawab untuk pribadi saya, ini bukan mewakili parti ya. Kerana saya sebagai naib ya, naib pengerusi Parti Keadilan Rakyat Sarawak, saya perlu menjawab perkara ini walaupun agak pahit, tapi saya mewakili parti saya juga untuk perkara ini. Jangan Akma ulang-ulang perkara ini. Akma ni tak boleh masuk Sarawak. Kalau ini sentimen yang amanah, kalau Malaysia pun Ahmad tak boleh nak masuk, macam mana kamu nak jadi pemimpin negara? Itu ulasan saya. Sekian. Terima kasih. Thank you.